Syamsul Yusuf minta dua istri bertenang. Ini reaksi Puteri Sarah. Malunya, Syaikhul dan Sumayyah dapat ayah macam ni. Kemelut rumah tangga antara pelakon Puteri Sarah Liana dan suami iaitu Syamsul Yusuf nampaknya belum berakhir kerana masing-masing dilihat saling membalas kenyataan di media sosial. Sarah atau Puteri Sarah Liana Megat Kamarudin berkata, dia cuba untuk tidak memberikan reaksi terhadap perkara yang sudah berlaku, namun terpaksa bersuara kerana ingin menyatakan rasa kecewa bagi pihak keluarga. Orang jahil akan serlahkan kejahilannya. Walaupun dia disangka berilmu. Saya cuba untuk tidak memberikan reaksi kerana semuanya sudah berlaku. Tetapi saya rasa bertanggungjawab untuk memberitahu bahawa saya berasa kecewa dan malu bagi pihak anak-anak serta keluarga, katanya. Sarah berkongsi perkara itu menerusi hantaran yang dimuat naik di Instastory miliknya pada Selasa. Perkongsian Sarah itu dipercayai merujuk kepada kenyataan yang telah dibuat oleh Syamsul Yusuf sebelum ini. Terdahulu, Syamsul meminta dua isterinya iaitu Puteri Sarah dan Ira Khazar bertenang dan banyakkan bersabar berdepan ujian hubungan mereka. Pengarah filem Mat Kilau itu turut memuat naik foto perkahwinannya bersama kedua-dua isteri. Sementara itu, Sarah memohon agar Syamsul tidak lagi menyakiti hati anak-anak dan berfikir dahulu sebelum membuat sebarang hantaran di media sosial. Ini kerana Syaikhul dan Sumayyah sedang membesar dan terdedah dengan penggunaan telefon pintar. Syaikhul dan Sumayyah sedang membesar dan saya tidak boleh sorok mereka daripada telefon pintar. Jangan sesekali menyakiti hati dan perasaan anak-anak. Berfikirlah sebelum membuat sebarang hantaran. Malunya ya Allah, Syaikhul dan Sumayyah dapat ayah macam ni, katanya. Untuk rekod, Syamsul dan Sarah berkahwin pada 8 Mac 2014 dan hasil perkahwinan itu, mereka dikurniakan dua orang cahaya mata iaitu Syaikhul Islam dan Sumayyah. Pada Jumaat lalu, Syamsul membuat kejutan apabila mengumumkan telah bernikah dengan Ira Khazar di Thailand dan berwakil walikan ayahnya, Khazar Saisi.